penangkapan yang telah dibuat oleh agensi pengawasan multinasio iaitu di Zon Maritim Kuala Polis. Tangkapan yang pertama adalah berkaitan dengan rampasan sejumlah 300 kilogram ganja mampat yang dilakukan pada 15 November yang lalu, yang mana tangkapan ini telah dilaksanakan. Kejadian ini berlaku pada jarak 2.7 batu nautika daripada Kuala Sanglang yang mana melibatkan sebuah abuk fiber. Apa yang di import daripada negara jiran kita yang sebelah sana lah. Ini yang daripada sebelah utara. Dia memang kualiti dia kalau banding dengan, saya tengok banding dengan negara lagi satu, ini adalah yang terbaik. Pasal dia daun je. Kalau negara kita lagi satu, dia campur semua dia. Daun, banting, ledahan, semua masukkan di pampiran dengan daratan. Di Zon Kuala Polis lah. Manakala syabu yang kita buat tangkapan adalah di perairan Langkawi. Di pun di perairan Langkawi. Kebanyakan syabu ni dia akan dibawa ke negara jiran kita sebelah sini. Tempat-tempat negara jiran kita sebelah sini. Laluan ni pun sama. Dia pengeluaran dia semua daripada negara jiran kita ke atas ni untuk syabu kan juga untuk gajah. Sama ada kalau syabu ni, apa yang hasil bisikan yang kita terima, selalunya dia akan buat laluan kat sini. Ini persepadanan perairan antara kita dengan negara jiran kita. Dia akan lalu masuk. Kemungkinan besar dia akan buat transfer dekat sini ataupun dekat Malaysia.